Hai, selamat datang di Makan Semeja bareng The Kodris. Selamat pagi, Caya. Pagi. Kita hari ini dapat serabi dari Laris Manis Kitchen. Kalau orang Sunda bilang surabi. Kalau kata orang-orang Sunda, surabi enaknya dimakan di pagi hari. Makanya kita makan pagi hari. Cerah banget nih hari ini. Oke, langsung kita coba. Let's go. Enaknya makan serabi itu tumpah-tumpah kuahnya gitu. Ini agak aneh nih, makan serabinya pakai cara Eropa nih, pakainya garpu. Ada putih, ada hijau. Sebenarnya sih sama aja masih. Sama aja. Cuman warna beda warna aja, tapi rasanya sama aja. Uniknya, surabi ini bisa dimakan dalam keadaan panas. Dalam keadaan dingin juga oke. Aku tapi tim dingin. Aku juga tim dingin. Aku lebih suka pas dingin. Lebih segar ya rasanya ya. Pagi hari ini lagi panas ya. Kalau banyak hujan sekarang panas terus. Tapi kemarin sempat hujan juga. Saya tadi bapak habis dua buat sarapan sih kenyang juga sebelum makan yang sebenarnya. Kalau menurut aku dua udah cukup buat sarapan. Rasa kuahnya pas, nggak terlalu manis. Manisnya pas juga nggak nyelkit ya. Jadi pas makan itu nggak kenyangin banget gitu. Jadi dagingnya teksturnya lembut dan pas digigit langsung kres. Gitu. Kenyal-kenyal gitu ya. Agak kenyal-kenyal juga membel-membel. Gak cuma buat sarapan sih, buat kapan aja cocok lah si surabi ini. Kasih jempol dulu. Kalau mau pesan si Laris Manis Kitchen surabi ini bisa dilihat di description box. Sekian video dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Enaknya makan serabi itu? Ini udah di play? Udah, sayang. Oke. Udah. Oke, sayang. Ulang.